Yup, kita orang kat kedai ni lagi. Seronok buat di bank fang. Oh. Hi guys, selamat petang. Pagi aku tak vlog. Handphone tak ada bateri, aku pergi charge. Lepas tu aku pergi rakam time lapse. Nyesal pula tak bawa telefon sebabnya aku jumpa seorang budak ni. Budak ni sangat peramah dan aku bercakap, bersembang dengan dia seolah-olah macam aku dah kenal dia 5 tahun ke 10 tahun macam tu. Dia sapa aku, dia tanya, "Bang, buat apa ni bang? Abang tengah rakam ni dengan kamera ni." Lepas tu usah-usah kamera compact aku. Dia cakap, "Oh, abang buat apa?" Dan aku sembang lah, sembang-sembang dengan dia. Balik daripada tu aku cerita dengan bini aku. So kita orang ni baru gerak daripada rumah mak mertua aku. Sekarang dah pukul 4, berhenti kat Metronas sebab bini aku tengah keluarkan duit. Kita orang nak pergi kedai yang hari Sabtu kita orang pergi tu. Aku terpaksa satu benda, dia kedai keripik yang kita orang boleh pergi usah kunci. Kenapa ada kat kedai Kak Ina? Dalam dia ada coklat. Kau nak tahu tak benda yang kita orang beli tadi? Tengok. Aku makan kat momok petua aku. Sedap gila. Aku tanya beli kat mana, dia cakap beli kat kedai tu tadi. Aku pergi kedai tu semata-mata nak beli benda ni je. Tak yang kita orang dua memang cari benda ni. Ya lah, aku dah let go. Okay, bye. Yup, kita orang kat kedai ni lagi. Nak beli barang lagi. Now guys, we are in Tesco. Tesco Puncak Alam. Aku nak pergi mencucuk sebab seminggu tak ada duit. Ada duit tapi tak cukup. Mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk aku pergi ke Tesco dan cucuk dekat CMB ni. Agak-agak bank tak jam lah, dah orang pun tak ramai lah. Okay, cuma 6.5. Tengah kat aku 7 lah sebenarnya, dah gelap aku. Gelap sejak berminggu lepas mak aku tak ada dekat kampung. Dia pergi Sabah, Labuan, Brunei. Kemudian hari ni baru balik insyaAllah. Tidur rumah kawan dia, kemudian besok pagi baru dia akan balik ke Perak. Malam ni aku tak ada buat apa pun. Aku cuma berkemas je dekat rumah sebab nak buat rak. Equipment semua dah ada, dah beli. Dia nak pasang je lagi. So kemudian kita orang berdua akan berkemas lah. Sebenarnya itu sahaja kot untuk hari ini. Anyway, terima kasih buat follow dan subscribe video YouTube. Walaupun aku ada kekangan internet, gear dan masa, namun aku berjaya buat vlog ni dah 20 hari lebih hanya membekalkan semangat dan idea. Terima kasih semua. Ciao.